Saudara, inilah salah satu takjil lokal di Yogyakarta. Tepatnya di depan teras Malioboro 2. Ya, coba cari yang saya minati. Kolak. Bu, kolaknya ada, Bu? Kolak. Ini kolak, Bapak. 5.000. Berapa? 2. Ini apa, Bu? Capcay ada, timun. Oh, bukan timun. Halo, ini isinya? Sayur. Oh, sayur. Yang bukan ini rebung ya? Sayur telur. Ya, bukan rebung. Oh, enggak, mari, Mbak. Beli saya satu berapa, Bu? Yang ini 3.000, yang ini 1.500. Yang itu, Bu, 2. Yang berapa? 2. Yang 1.500 atau yang 3.000? Yang gede. Apa itu, Mas? Apem? Iya, apem ini. 2,5. Ini juga 2,5. Berapaan? 2,5. Iya. Gue ngambil es buah dulu. Sana. Ini apa? Cino cincau. Ini ada es buah, yang ini takoyaki. Mbak, ini apa, Mbak? Es kuhut timun. 10.000. Itu yang ada, Pak. Satu berapa? Berapa, Mas? 5.000. Satu. Kopior. Satu berapa, Mbak? 5.000. Ini kuhut tinggal 2. Tinggal 1. Oh, kuhut tinggal 1. Makasih, Kak. Satu, Mbak. Satu. Makasih, Pak. Bapaknya es kuhut. Ya. Kak, 5 orang. Untuk satu cappuccino 1.000 aja. Thank you.
Kita bukanya di masjid aja, jadi sambil menunggu sholat maghrib ke masjid, dan tentunya masjidnya di dekat dari sini juga, di samping sana. Sudah pulih abrek, buka kolak sama lumpia, minuman dan lumpia. Jangan, banyak yang sudah tersantap. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat hadar beribadah.